Sudahlun Kementerian Perhubungan, Kemenhub, dan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Jumat siang melakukan uji coba sandar kapal feri Teluk Sinabang di Pelabuhan Penyeberangan Samatiga, Aceh Barat. Uji sandar perdana itu dihadiri Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan Direktorat Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Joni Siagian, Bupati Hati Alaidin Syah, Kepala Syah Bandar, Pauzi, pimpinan ASDP Gunawan, dan pejabat setempat dalam membuka kembali pelayaran Melabuh Sinabang. Pihak Kementerian Perhubungan langsung memberikan sinyal akan mengeluarkan rekomendasi yang akan dikirim ke Gubernur Aceh agar segera dikeluarkan izin pelayaran di pelabuhan dengan panjang dermaga 350 meter tersebut. Dari Melabuh ke Sinabang. Nanti Pak Gubernur mengeluarkan izin, kita koordinasi dengan ASDP, ya kita upayakan ya sebelum 17 Agustus ini sudah beroperasi. Kalau penumpang itu kalau tidak salah 63.000 sudah termasuk asuransi. Cuma kalau kendaraannya kan banyak karena ada beberapa ini, mungkin nanti bisa lebih lanjut disampaikan lagi. Operasional kemungkinan kita siang ya, sebelum jam 3 kita sudah berangkat. Kalau bisa sebelum 17. Sebagai hadiah 17 Agustus tadi Pak Bupati. Iya, permintaan dari Bupati. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.